halaman Mapolres Sabes Palembang Sabtu 8 Januari 2022. Kisah sambut tersebut yakni dari Kapolres Sabes yang lama Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra SIK MSI, CPHR dan yang baru Kombes Pol Muhammad Najib SIK. Ia menuturkan dirinya dan jajaran tentu akan melanjutkan program dan kegiatan dari Kapolres Sabes yang lama. Harapannya agar dapat menciptakan Polri yang presisi sebagaimana visi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia berkomitmen untuk mewujudkan kepada seluruh anggota di Polres Sabes Palembang untuk berkomitmen Polri yang presisi dengan mengutamakan jujur, berani, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Tidak hanya itu, ia mengungkapkan juga akan berupaya menjaga Kamtibmas, keselamatan masyarakat adalah hal yang utama, sehingga komitmen kita tadi berani, jujur, dan bertanggung jawab, dan di masa COVID-19 ini, kita akan menegaskan protokol kesehatan dan memaksimalkan program vaksinasi. Mengenai kasus 3C di Palembang, Najib mengatakan bahwa akan dilakukan pemberantasan. Ia menuturkan kasusnya curat, curas, dan curanmor, pihaknya pasti akan melakukan pemberantasan. Pihaknya akan melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan aturan dan akan menindak tegas kepada para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut.